Ya, pemirsa, ingat saya ingatkan buat siapkan handphone dan Twitter karena kita punya 4 orang pemenang yang akan kita transfer langsung untuk kuis Twitternya. Namun kita akan masuk saja langsung di segmen yang pertama, Mana Jodohku? Langsung saja Tira akan kita turunkan. Tiramisu, Tiramisu, Ayen, Kamiu, dan Akyu diturunkan. Bonjour, Nanu, Alain. Sini, sini, sini. Oke, Tira sudah diturunkan pemirsa. Ari kita langsung memanggil saja, inilah dia. Ketiga Dewi-Dewi dan ketiga Arjuna yang belum pernah bertemu sebelumnya. Inilah tiga Arjuna kita. Yuk, yuk, yuk. Silahkan ada pemirsa, kita punya pertanyaan kuis Twitter pemirsa. Pertanyaan kuis Twitternya menurut pemirsa kira-kira apakah ada Arjuna dan Dewi-Dewi yang berjodoh atau tidak hari ini? Itu pertanyaan kuis Twitternya. Mention jawabannya ke Twitter kita di @P3H Trans TV dengan hashtag Pagi Happy Trans TV 1206. Jangan lupa hashtagnya ya, Pagi Happy Trans TV 1206. Papi langsung aja ya. Ya. Silakan bro. Ya, nama saya Ardi. Saya adalah seorang pria yang serius dalam menjalani semua proses kehidupan. Dan juga saya serius dalam menjalankan sebuah hubungan dengan seorang wanita. Cowok yang serius, luar biasa Ardi ya. Oke bro, silakan. Latif. Ya, perkenalkan nama gue Latif. Walaupun gue kelihatan enjoy, santai, tapi gue untuk masa depan, apalagi calon pendamping gue, sangat selektif dan memikirkannya. Oke, selektif papi, sangat selektif. Yang terakhir. Halo, nama gue Farel. Gue tipe cowok yang simpel. Gue nyari cowok yang cantik, menarik, ya tipe-tipe Dian Sastro lah. Dian Sastro! Wow. Why not? Why not? Okay. Wow. Itu para Arjuna, sekarang Dewi-Dewi yuk. Hai, nama saya Frisha. Saya terakhir pacaran tapi diputus, diselingkuhin. Saya di sini mau cari Arjuna yang setia. Yang setia? Oke. Okay. Yang setia. Ya, silakan. Hai, namaku Dinda. Aku suka banget traveling. Jadi untuk Arjuna di sebelah sana yang mungkin suka juga traveling sama kayak aku, mungkin kita bisa. Kenapa? Kenapa? Sebentar, sebentar. Kenapa? Kenapa? Ada cowok itu di situ. Siapa itu, cowok? Siapa? Cowok apa sih? Tadi kamu kok tiba-tiba? Itu di situ. Yang mana? Itu. Yang pakai kacamata itu. Siapa cowok yang mana? Yang mana sih? Tadi sih ada. Itu jadi itu siapa sih? Siapa sih? Jadi itu ada teman kampus yang suka sama aku. Terus itu, tapi dia tuh nganggap aku ceweknya. Tapi padahal kita enggak pernah pacaran. Mana aku enggak lihat mana cowoknya tuh kita semua. Tadi ada kok, Pi. Dari sini enggak lihat kacamata. Ada kok tadi di situ. Itu orang kita itu orang kita. Enggak ada kamu gitu. Jangan berhalusinasi dong. Iya beneran. Jadi dia tuh sama ini selalu ganggu aku. Sama siapa suka ngelarang aku ini itu nih ada bukti WhatsApp-nya ini Pi. Ini bisa dibaca. Pagi sayang, aku selalu ada di samping kamu. Itu ada yang lebih parah itu Pi ini. Nomornya beda ini? Banyak banget. Padahal udah aku blok sayang semua. Sayang. Saya gak mau bisa ngikutin kamu seharian, jadi hari ini aku gak bisa jagain kamu. Aku sayang banget sama kamu. Siapa itu? Nomor doang tapi. Oke, ini bawahnya ini sama lagi tuh. Sayang, kemanapun aku, kamu, KM itu kamu ya? Kamu, kemanapun ya, kamu pergi, aku akan selalu ada di samping kamu. What? Terus ada lagi nih. Sayang, bagus deh baju merah yang kamu pakai. Berarti dia ngikutin kamu terus? Iya, ngikutin terus. Tahu aku kemana aja. Sayang, enak gak gado-gado yang kamu makan? Aku ikut merasain kok rasanya. Serem banget gitu. Berarti selam, oke. Tapi yang mana sih orangnya gak lihat gue? Ada tadi di situ. Ada papi, aku lihat. Sekarang udah gak ada tapi. Gak ada, yaudah lanjut aja deh. Perkenalan kamu silakan. Lanjut, perkenalan aja. Gak ada, kamu tenang aja, ada ya. Ada security kalau. Kok ada apa-apa ada Leo tuh? Iya. Halo, nama aku Mita. Aku suka cowok yang dewasa. Dan aku tuh paling gak suka sama cowok yang posesif gitu. Oke, okay. Ya. Oke, okay, sudah ketiga perkenalan.
Dan pemirsa langsung saja ya, para Arjuna menulis satu nama Dewi-Dewi dan para Dewi-Dewi menulis satu nama Arjuna. Dan pemirsa di rumah ya, nanti nama mereka juga akan ditutup dengan nomor. Dan kita jadi nanti pas saat tirai dibuka mereka tidak akan mengetahui siapa yang namanya ini, siapa namanya itu. Mereka hanya menebak-nebak siapa kira-kira nama masing-masing. Dan pemirsa di rumah silakan jawab kuis Twitter kita, pertanyaannya. Apakah menurut pemirsa kira-kira akan ada yang berjodoh atau tidak? Menurut pemirsa akan ada yang berjodoh atau tidak, itu pertanyaan kuis Twitter kita. Mention jawabannya ke Twitter kita di sini. Di @p3htransTV. Di @p3htransTV. Dengan hashtagnya adalah pagi happy transTV 1206 ya, itu hashtagnya. Oke, kalau begitu semua menghadap ke tirai sekarang, tirai akan kita buka. Semua menghadap ke tirai, tirai akan kita buka dalam hitungan ke 3, 2, 1, tirai dibuka. Pemirsa, sudah kita buka tirainya, artinya mereka sudah sering berhadapan, namun kita nggak tahu lagi siapa yang namanya ini, siapa yang namanya itu, ya? Yes. Oke, ya. Kalau begitu, sekarang kita akan langsung pilihan hati kita. Kita akan lihat apakah ada yang jodoh atau tidak. Kita mulai dari cowok nomor satu. Bro, kita lihat ya pilihan hati kamu siapa. Oke. Dalam hitungan ketiga ya. 3, 2, 1. Mita, papi. Mita. Dan Mita. Menurut kamu bro, dengan tiga cewek ini yang bernama Mita siapa? Nomor 1, 2, 3. Kira-kira, siapa yang Mita? Kayaknya sih nomor dua. Kayaknya nomor dua. Oke. Okay. Kita cek ya. Kita lihat apakah nomor dua bernama Mita. 3, 2, 1. Mita. Yes, Mita. Betul sekali, Mita. Silakan bro di tengah. Silakan maju. Yes. Kita akan segera melihat ya. Siapakah yang dipilih Mita? Namun Mita, saya mau tanya sama kamu. Ada tiga nama cowok di sini ya Leo ya? Ya, ada Ardi, Farel, dan Latif. Nah menurut kamu kira-kira siapa nama cowok nomor satu? Ardi, Farel, atau Latif? Kayaknya Ardi. Iya. Kayaknya Ardi. Oke, kalau ngelihat dari fisik ya. Kelihat dari fisiknya cowok nomor satu ini termasuk kriteria kamu atau bukan? Kriteria kamu banget. Oke. Okay. Emang menurut kamu kira-kira seperti apa orang yang nomor satu ini? Kayaknya dia bijaksana ya, terus kayaknya setia. Ya, oke. Kalau menurut kamu, menurut nomor satu, Mita ini orangnya kayak gimana kira-kira? Menurut saya, Mita ini anaknya dewasa dan juga bertanggung jawab sebagai wanita. Dan orangnya juga baik ya. Oke. Kalau gitu kita akan lihat siapakah nama cowok nomor satu. Oke, kita lihat. Nomor satu adalah 3, 2, 1. Ardi. Wow. Benar. Dan pemirsa, kira-kira apakah akan ada yang berjodoh atau tidak, itu pertanyaan kuis Twitter kita. Yep. Pertanyaan kuis Twitter kita, apakah akan ada yang berjodoh atau tidak? Mention jawabannya Twitter kita di @p3htransTV. Pakai hashtagnya apa Leo? Pagi Happy TransTV 1206. Ada 4 orang pemenang beruntung yang akan kita transfer langsung. Langsung. Dan kita akan lihat siapa yang dipilih oleh Mita. Pilihan Mita adalah 3, 2. Kenapa? Tunggu, papi. Papi. Apa kenapa, sih? Kenapa lagi? Tuh dia, coy tadi. Oh ini orangnya. Apaan tuh? Leo, itu yang dilempar apa Leo? Tunggu, sebentar. Ini apa lagi nih? Ini apa sih? Anggi, lu ambil deh. Gak mau, papi aja. Coba, lu ambil. Ih. Kok kayak gini sih?
Ya ampun. Ini ada namanya Mita, Pak. Papi, kok cepet banget sih? Orangnya udah gak ada dia. Ada tulisan Mitanya. Aduh, terus kok dirobek-robek kayak gitu ya? Serem banget gini. Kok... Mita, itu yang ngejar-ngejar kamu terus. Kamu mau pegang gak? Gak mau, takut. Itu dari cowok yang selama ini ganggu aku. WhatsApp aku gitu tiap hari, gangguin aku. Kamu tahu gak maksudnya apa? Deh. Dia sering kasih kamu kayak aneh-aneh kayak gini, iya, sih. Iya, suka ngasih bunga, suka ngasih coklat, bahkan terakhir tuh pernah ngasih bunga ini, mawar hitam. Oke, ya udah kalau gitu sebelum kita lihat siapa pilihan Mita, kita break dulu aja tetap di pagi-pagi pasti happy.